Hai, kembali lagi bersama Sarah di sini. Kali ini kita bakal bahas film horor, guys. Jadi siapin selimut ya, atau pipis dulu, biar nanti nggak nahan pipis pas lagi nonton. Oke. Serius. Film ini menceritakan tentang sebuah kapal mewah bernama Antonia Grassa yang tiba-tiba menghilang saat sedang berlayar di lautan Pasifik. Kapal, kapten, kru, dan ratusan penumpangnya menghilang dalam semalam. 40 tahun kemudian, kapal Antonia Grassa ini kembali muncul dengan kondisi yang telah rusak parah. Tetapi anehnya, setelah sekian lama, kapal ini tetap bisa berlayar meskipun tanpa kapten dan kru kapal yang mengoperasikannya. 40 tahun berlayar tanpa kru dan penumpang di lautan lepas, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Antonia Grassa ini? Apa juga yang terjadi dengan penumpangnya? Nah, ini dia kisahnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah pesta di atas kapal megah, para penumpang bersenang-senang menikmati musik dan suara penyanyi cantik bernama Francisca. Musik, makanan, minuman, serta pemandangan indah dari lukisan-lukisan mahal yang menghiasi kapal membuat orang-orang yang hadir hanyut dalam suasana pesta ini. Kecuali seorang gadis kecil bernama Katie yang nampak sedang bosan karena bermain sendirian. Kapten kapal yang melihat Katie kesepian datang dan mengajak Katie berdansa. Katie dengan senang hati menerima ajakan Pak Kapten. Mereka berdua pun bergabung dengan para penumpang kapal lain di lantai dansa. Saat sedang asik-asik berdansa, sebuah kecelakaan terjadi, di mana diperlihatkan sebuah kawat yang kedua sisinya melekat pada derek kapal. Derek ini terlepas dan melesat kencang melintasi ruangan pesta yang sedang penuh dengan orang-orang yang sedang berdansa. Kawat tersebut melesat dengan sangat cepat, saking kencangnya, kawat itu memotong apapun yang dilewatinya semudah pisau memotong mentega. Termasuk seluruh para penumpang yang sedang asik berdansa. Awalnya, mereka tidak merasakan apa-apa. Tetapi beberapa saat kemudian, penumpang mulai tumbang satu persatu, kecuali Katie. Katie selamat karena kawat melintas di atas kepalanya. Katie ketakutan melihat para penumpang lain yang berjatuhan. Katie pun memeluk Pak Kapten, tapi sayangnya Pak Kapten juga terpotong. Katie berteriak histeris. Dia berdiri sendirian di antara mayat yang bergelimpangan di sekelilingnya. Cerita kemudian beralih ke 40 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan Kapten Murphy bersama krunya yang sedang mengadakan pesta kecil-kecilan di sebuah bar. Mereka merayakan kesuksesan mereka menyelesaikan sebuah job. Kerjaan mereka adalah mencari kapal-kapal yang telah karam ke dasar laut, kemudian menjualnya. Saat sedang asik-asik minum, seorang pria menghampiri Kapten Murphy. Pria ini bernama Jack. Jack adalah seorang pilot helikopter pengangkut barang. Dia menawarkan sebuah job. Saat sedang terbang di perairan internasional, Jack melihat sebuah kapal besar, kapal pesiar yang sepertinya sedang tersesat. Ketika Jack mencoba menghubungi kapal itu lewat radio, kapal tersebut tidak menjawab. Jack akhirnya menghubungi penjaga pantai, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena kapal tersebut berada di perairan internasional, yang artinya kapal itu di luar kuasa mereka atau kuasa-kuasa negara manapun. Jack pun akhirnya punya ide untuk menarik kapal tersebut dan menjualnya. Karena hukum internasional menyebutkan bahwa hal-hal yang ditemukan di perairan internasional adalah hak penemunya. Kapal sebesar itu pasti harganya sangat mahal. Mereka pun memutuskan untuk membantu Jack menarik kapal temuannya. Suatu malam, saat sedang di perjalanan, Carlos yang merupakan nahkoda sekaligus ahli mesin Atlantic Warrior melihat sesuatu di layar GPS. Ternyata sebuah kapal. Carlos pun memanggil kaptennya. Setelah dicek, ternyata benar bahwa itu adalah kapal yang mereka cari. Di sisi kapal tertulis nama kapal yang bertuliskan Antonia Grassa.
Kapten Murphy teringat ketika dia kecil, dia mendengar orang-orang ramai membahas kapal ini. Kapal megah buatan Itali yang lenyap dalam semalam saat berlayar menuju New York. Setelah memastikan bahwa kapal itu kosong, Kapten Murphy beserta 3 orang krunya, Epps, Dodge, dan Mander, naik untuk mengecek kondisi kapal tersebut. Dia membawa 3 orang ini karena mereka yang akan bertugas memperbaiki kerusakan kapal. Kapal ini berlayar sendirian selama 40 tahun, kondisinya tidak begitu baik. Hati-hatilah melangkah, kata Kapten Murphy. Tentu saja, beberapa saat kemudian Mander salah satu krunya tidak hati-hati melangkah dan hampir terjatuh ke lantai bawah. Untung saja, Epps dan Dodge menangkap tangan Mander dan menyelamatkan nyawanya. Ketika sedang menarik tubuh Mander, sekilas Epps melihat ada gadis kecil yang berdiri di tangga lantai bawah. Gadis itu menghilang ketika Epps menengok untuk kedua kalinya. Mereka kemudian melanjutkan melihat-lihat isi kapal. Dodge yang sedang memeriksa salah satu ruangan menemukan sebuah jam tangan. Anehnya, jam itu adalah jam analog. Jam analog belum ada ketika kapal ini beroperasi 40 tahun yang lalu. Kita bukan orang pertama yang menemukan kapal ini, tapi sekarang kapal ini adalah milik kita. Kapten Murphy mencoba menenangkan anggotanya. Setelah selesai melihat-lihat, mereka mengetahui bahwa kapal ini ternyata bocor. Sepertinya, beberapa hari yang lalu, kapal Antonia Grassa menabrak karang. Mereka pun memutuskan untuk menambal kebocoran di lambung kapal dan memompa air yang terlanjur masuk dari kapal. Keesokan harinya, mereka mulai bekerja. Kali ini, Greer dan Jack juga ikut naik ke kapal. Mereka ingin mencari tahu mengapa sinyal radio sering terputus di atas Antonia Grassa. Mereka berpencar secara berpasangan. Mereka berpencar untuk mencari jalan menuju bagian kapal yang bocor. Saat sedang berkeliling di kapal, Epps menemukan sebuah kolam renang yang kosong. Dia melihat ada banyak lubang bekas peluru di kolam renang tersebut. Epps memeriksa kolam itu dan menemukan banyak selongsong peluru di sekitaran kolam. Dulunya, di kolam ini telah terjadi penembakan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Epps mulai khawatir dan resah dengan pertanyaannya sendiri. Ketika akan keluar dari kolam, Epps memanjat tangga dan dikagetkan oleh kemunculan seorang gadis kecil. Gadis itu adalah Katie, yang kita lihat di awal film. Epps yang kaget melepaskan pegangannya dan terjatuh dari tangga. Epps pingsan di kolam. Sementara itu, Kapten Murphy dan Greer berpisah. Kapten Murphy memeriksa kamar kapten kapal, sedangkan Greer memeriksa aula yang di mana dulunya Francisca bernyanyi. Mereka berdua juga melihat penampakan. Kapten Murphy diganggu oleh hantu kapten kapal, dan Greer mulai mendengar suara Francisca bernyanyi. 2 orang kru lainnya, Mander dan Dodge, juga mendengar suara aneh yang menghubungi radio mereka. Mereka menganggap itu cuma Epps yang iseng menakut-nakuti mereka. Jack menemukan Epps yang baru saja bangun dari pingsannya. Epps memberitahu Jack bahwa dia baru saja melihat hantu gadis kecil. Jack cuma tersenyum dan menganggap Epps cuma kecapean. Mereka berdua pun melanjutkan mencari jalan ke ruangan kapal yang bocor. Jack dan Epps akhirnya sampai ke ruang laundry kapal. Ketika Epps membuka salah satu pintu di ruang laundry, tiba-tiba air keluar dari ruangan itu. Air dan beberapa mayat. Mayat yang baru meninggal kira-kira beberapa minggu. Tidak cuma itu, pintu ruang laundry tempat mereka masuk tertutup dengan sendirinya. Jack dan Epps yang panik menghubungi rekan mereka lewat radio, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Epps menemukan pintu lain yang mengarah ke ruang kargo kapal. Di ruangan ini, ada sebuah mobil antik. Jack mengenali mobil itu, mobil yang dia cita-citakan sejak kecil. Epps yang hanya ingin pergi secepatnya dari kapal misterius itu, menyeret Jack ikut pergi. Saat akan pergi, mereka melihat banyak peti kayu. Semua peti itu terisi penuh dengan emas batangan 24 karat. Jack mulai tertawa, mereka akan kaya raya. Epps curiga ada yang tidak beres.
menghubungi rekan mereka yang lain, tetapi yang menjawab adalah suara-suara aneh. Suara itu memanggil-manggil nama belakang Epps, Maureen. "Dingin, tolong kami." Epps menelusuri dek-dek kapal mencari asal suara tersebut. Ketika sampai di dapur kapal, Epps dan Jack mendengar suara-suara gaduh dari dalam ruang pendingin. Jack melarang Epps untuk tidak membukanya, tetapi Epps yang penasaran memasuki ruang pendingin kapal dan menemukan dua tubuh bergelantungan. Kedua tubuh itu pun menggelinjang. Epps berteriak ketakutan, tapi ternyata kedua tubuh itu adalah Dodge dan Mander yang mengerjai Epps. Epps yang kesal memaki mereka dan memberitahu bahwa dia dan Jack baru saja menemukan mayat di ruang laundry, mayat dan emas batangan. Dodge menghubungi Kapten Murphy dan mereka bertujuh pun berkumpul di ruang kargo kapal untuk melihat emas yang ditemukan Jack dan Epps. Jack terus tertawa, dia sangat senang akan menjadi miliarder. Kru lainnya terlihat tegang dan cemas karena mereka semua baru saja diganggu oleh hantu-hantu penghuni kapal ini. Tetapi kecemasan itu tidak bertahan lama, malah ketakutan mereka lenyap ketika melihat cahaya kuning dari emas batangan yang memenuhi peti-peti kayu. Mereka semua tertawa seperti terhipnotis oleh emas-emas yang baru saja mereka lihat. Rencana mereka berubah. Mereka tidak perlu lagi repot-repot memperbaiki dan menarik kapal Antonia Grassa. Emas ini bernilai ribuan kali lipat dari kapal itu. Mereka hanya akan membawa peti-peti emas ke kapal mereka dan pulang sebagai miliarder. Saat sedang memuat peti emas ke kapal, Santos melakukan cek mesin untuk yang terakhir kalinya. Katie, si hantu kecil, memperingatkan Epps bahwa emas itu tidak boleh dibawa kemana-mana. Saat Greer menyalakan mesin kapal, mesin itu meledak dan menenggelamkan Atlantic Warrior bersama Santos. Dia tewas akibat ledakan di ruang mesin. Greer dan Mander yang juga berada di atas kapal Atlantic Warrior berhasil diselamatkan oleh Jack dan Epps. Kapal Atlantic Warrior telah tenggelam. Kapten Murphy dan krunya berkumpul di Antonia Grassa. Mereka mulai bertengkar. Greer bahkan sempat menghajar Mander akibat cekcok mulut. Kapten Murphy terlihat menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Santos. Dia adalah kapten kapal dan semua kru adalah tanggung jawabnya. Kapten Murphy mulai larut dalam kesedihan. Karena kapal mereka telah berada di dasar laut, mereka kembali ke rencana awal, yaitu memperbaiki Antonia Grassa dan mengemudikannya ke perairan Amerika untuk diselamatkan oleh penjaga pantai. Saat malam tiba, mereka beristirahat di ruangan yang berbeda-beda. Kapten Murphy di kamar kapten, Greer di ruang pesta, Dodge dan Mander di dapur memeriksa makanan kaleng. "Makanan kaleng ini tertutup rapat selama 40 tahun, harusnya masih bisa dimakan," kata Dodge ke Mander. Mander membuka satu kaleng dan benar saja, makanan itu masih dalam kondisi baik, malah masih enak. Dodge dan Mander merasa senang, akhirnya ada hal baik yang terjadi, pikir mereka. Epps mencari kamar Katie di buku penumpang. Dia penasaran mengapa Katie mencoba memperingatkannya. Katie telah menunggu Epps di kamarnya. Dia mengajak Katie ngobrol-ngobrol tentang kapal ini. Katie menjelaskan bahwa dia dan penumpang lainnya terperangkap di kapal ini. Arwah mereka tidak bisa melanjutkan ke alam berikutnya. Sebelum dibunuh, tangan para penumpang ditandai dan akan dikirim ke neraka. Sebelum menyelesaikan ceritanya, Katie dihentikan oleh hantu lain yang tidak ingin rahasia kapal itu terbongkar. Katie ketakutan dan menghilang. Katie adalah hantu, hal mengerikan apa yang kira-kira bisa menakuti hantu. Epps makin penasaran, dia memutuskan kembali untuk memperingatkan kaptennya. Sementara itu, Kapten Murphy sedang di ruang kapten. Seperti Epps, dia juga didatangi oleh hantu. Hantu kapten kapal Antonia Grassa. Kedua kapten kapal beda alam ini pun memutuskan untuk minum bersama. Kapten Antonia Grassa menceritakan bahwa dua hari sebelum tenggelam, dia dan krunya menemukan kapal yang beberapa bulan lalu dinyatakan hilang. Kapal yang bernama Lorelei. Di atas kapal ini terdapat peti-peti berisi emas batangan.
Emas itulah yang membawa petaka untuk kapalnya. Kapten Murphy menanyakan bagaimana kondisi kapal Lorelei ketika ditemukan. Kondisinya telah kosong, ditinggal awak dan penumpang kapal. Ada satu orang yang masih selamat dan kapten membiarkan orang itu naik ke kapal. Pak Kapten memperlihatkan foto korban yang selamat ke Kapten Murphy. Setelah melihat foto itu, wajah Kapten Murphy berubah pucat. Seperti rekan-rekannya yang lain, Greer juga kedatangan tamu. Bukan gadis kecil atau kakek-kakek tua, tapi wanita seksi dengan suara emas, Francisca. Ruangan kapal yang tadinya gelap dan berantakan tiba-tiba berubah tertata rapi. Francisca membawa Greer kembali ke malam itu, malam pesta 40 tahun yang lalu. Mungkin karena pengaruh alkohol, atau karena sedih rekannya baru saja meninggal, atau juga mungkin karena telah 6 bulan melaut, Greer mencium bibir Francisca. Francisca pun menuntun Greer ke kamarnya sambil melepaskan pakaiannya satu per satu. Greer mengikuti Francisca ke kamarnya. Greer yang tidak sabar memeluk tubuh Francisca. Tapi ternyata ini bukan kamar Francisca. Ini adalah lift yang rusak. Greer terjatuh dan akhirnya meninggal. Francisca menuntun Greer menuju kematiannya. Shit. Dodge dan Mander yang sedang asik-asik makan mulai menyadari ada yang aneh dengan makanan ini. Kaleng itu tidak berisi sup kacang tapi penuh dengan belatung. Kapten Murphy yang telah mengetahui rahasia kapal Antonio Grassa buru-buru pergi untuk mengumpulkan krunya. Tapi dia dihadang oleh hantu Santos. Santos menyalahkan Kapten Murphy atas kematiannya. Kapten Murphy yang ketakutan berlari meninggalkan Santos. Epps dan Jack menemukan kaptennya yang sedang ketakutan. Kapten Murphy menyerang Epps. Dia melihat yang dihadapannya adalah hantu Santos, bukannya Epps. Mereka berkelahi dan Jack memukul kepala Kapten Murphy hingga pingsan. Epps, Jack, Dodge, dan Mander mengurung kapten mereka di akuarium kosong. Mereka menganggap kapten mereka mulai tidak waras. Setelah itu, mereka bersama-sama mencari Greer. Mereka mencari Greer sampai pagi, tetapi mereka tetap tidak bisa menemukannya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memperbaiki kapal dan akan kembali mencari Greer setelah kerjaan mereka selesai. Mereka menambal bagian kapal yang bocor dan memompa air yang masuk keluar dari kapal. Ketika mesin dinyalakan, kapal pun akhirnya bisa bergerak kembali. Setelah mengatur arah kapal untuk pulang, mereka kembali mencari Greer. Epps lagi-lagi bertemu dengan Katie. Katie menuntun Epps ke sebuah ruangan di kapal. Di ruangan itu, Epps menemukan mayat Greer. Di ruangan lain, Dodge dan Mander sedang mengawasi pompa air. Salah satu pompa rusak dan Mander turun menyelam untuk memeriksanya. Katie menyentuh tubuh Epps dan memperlihatkan kejadian malam pesta 40 tahun yang lalu. Ketika para penumpang kapal sedang menikmati pesta, koki kapal telah dibunuh oleh perampok bersenjata yang menyamar sebagai koki juga. Perampok-perampok ini menaruh racun tikus di hidangan pesta. Kawat yang terlepas bukan merupakan kecelakaan, tapi sengaja dilepaskan oleh orang-orang ini. Katie yang selamat dari kawat berlari ke bagian dalam kapal, di mana Katie melihat penumpang lain sedang dikumpulkan di kolam renang dan dieksekusi satu persatu. Setelah para penumpang dibunuh, perampok ini juga saling bunuh. Katie ditangkap oleh dua perampok yang membawa pisau dan dibawa ke kamarnya. Diperlihatkan, Katie bukan mati oleh pisau perampok, melainkan dia mati gantung diri. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Katie di kamar itu? Kalian simpulkan sendiri ya. Kepala perampok mengumpulkan anggotanya untuk membagi-bagikan emas batangan yang disimpan di ruang kargo. Francisca datang menemui kepala perampok dan memberinya tatapan genit. Kepala perampok tanpa pikir panjang menghabisi seluruh anggotanya sendiri. Francisca berterima kasih dengan mencium kening kepala perampok dengan mulut pistolnya. Ush. Hanya Francisca dan satu orang lagi. Orang inilah yang merencanakan semuanya. Pria ini mencium Francisca dengan mesra sebelum akhirnya membunuh Francisca juga. Terlihat dia menandai tangan Francisca dengan semacam stempel
Pria ini adalah korban selamat dari kapal Lorelei. Lorelei adalah kapal pembawa emas yang dipindahkan ke kapal Antonia Grassa. Dialah orang yang dilihat oleh Kapten Murphy di foto. Dia adalah Jack. Oh shit. Jack yang dari awal memberikan mereka kerjaan, menuntun mereka untuk memperbaiki kapal Antonia Grassa. Jack yang menuntun Epps untuk menemukan emas, satu-satunya yang tidak sekalipun dihantui oleh arwah-arwah gentayangan penghuni kapal hantu ini. Setelah diperlihatkan kejadian tadi, Epps sekarang tahu rahasia kapal itu. Dia pun menuju akuarium tempat kaptennya disekap. Terlambat, kaptennya telah dibunuh. Jack telah mengisi akuarium itu sampai penuh. Epps menangisi mayat kaptennya. Katie datang dan mengingatkan Epps bahwa kru lainnya juga berada dalam bahaya. Epps mendatangi Dodge yang sedang di ruang kemudi kapal. Dia memberitahu Dodge bahwa Murphy telah meninggal. Epps, Dodge, dan Mander sengaja dibiarkan hidup agar mereka dapat memperbaiki kapal. Jack datang. Epps pura-pura tidak tahu bahwa Jack telah merencanakan ini semua. Epps memutuskan untuk mencari Mander. Epps menyuruh Dodge dan Jack untuk tetap tinggal di ruang kemudi. Epps juga memberikan senjata ke Dodge untuk jaga-jaga. Jack yang ingin menyusul Epps dihentikan oleh Dodge. Tetapi Jack memaksa, akhirnya Dodge menembak Jack. Jack pun terhempas tidak bergerak. Epps turun ke ruang pompa untuk mencari Mander. Tapi yang ditemukan sisa mayat Mander saja. Dodge datang dan memberitahu Epps bahwa dia telah membunuh Jack. Epps akan meledakkan kapal ini, dia sudah tidak peduli lagi dengan emas. Dodge menghentikan Epps. Dodge mengingatkan tentang emas yang akan membuat mereka jadi miliarder. Epps yang merasa aneh dengan tingkah laku rekannya menanyakan sesuatu. Kenapa Dodge dari tadi cuma bahas emas? Dia tidak khawatir dengan sahabatnya Mander. Dodge tersenyum dan wajahnya berubah menjadi Jack. Dodge dan Mander telah kubunuh. Kamu berikutnya. Epps mengancam akan meledakkan kapal kalau Jack macam-macam. Jack pun memberikan Epps tawaran. Kalau Epps mau mematikan bom itu, Jack akan membiarkannya hidup. Jack menceritakan bahwa pekerjaannya adalah menandai orang-orang yang berdosa untuk dibawa ke neraka. Dia tidak bisa menandai Katie karena dia masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Tapi seperti arwah-arwah lainnya, Katie juga terperangkap di kapal hantu ini. Mereka terperangkap sampai Jack mencapai jumlah target arwah yang akan dia kirim ke neraka. Sebelum jumlahnya tercapai, arwah-arwah lain akan terperangkap di kapal itu. Epps tidak menerima tawaran Jack. Dia meledakkan kapal itu. Kapal Antonia Grassa akhirnya tenggelam. Saat tenggelam, Epps melihat ratusan arwah-arwah yang terperangkap terbebas dari kapal itu. Katie juga datang dan berterima kasih ke Epps. Katie mengucapkan salam perpisahan dan pergi ke alam berikutnya. Epps terombang-ambing di lautan lepas selama beberapa hari. Dia ditemukan oleh penjaga pantai dan dibawa ke pelabuhan terdekat. Di pelabuhan, Epps dijemput oleh mobil ambulans. Saat mobil akan berangkat, Epps melihat sebuah kapal pesiar yang mewah. Dia juga melihat sekelompok orang naik ke kapal sambil membawa peti-peti kayu. Peti-peti kayu emas dari kapal hantu yang telah dia tenggelamkan. Itu adalah Jack dan anggota barunya. Kapalnya tenggelam, sekarang dia akan menjadikan kapal ini menjadi kapal hantu yang baru. Nah, untuk cerita hantu kapalnya sampai di sini dulu ya guys. Makasih ya udah nonton sampai habis. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe ya. Kalau mau request film, silakan tulis di komentar. Terima kasih. See ya. Bye-bye.